Sejak Cristiano Ronaldo pergi, nomor punggung 7 di skuad Manchester United masih kosong. Alejandro Garnacho dipertimbangkan untuk memakai nomor keramat itu di musim depan. Ronaldo meninggalkan Manchester United untuk kedua kalinya pada November 2022. Mega bintang sepak bola Portugal itu hengkang dengan torehan 27 gol dalam 54 penampilan sejak digaik dari Juventus. Sementara itu, Garnacho dipandang sebagai salah satu pemain setan merah yang sedang menanjak. Masih berusia 18 tahun, pesepak bola Argentina itu tampil menjanjikan di bawah asuhan manajer Erik ten Hag pada musim lalu. Alejandro Garnacho telah membuat 34 penampilan dengan sumbangan 5 gol dan 5 assist untuk Manchester United di semua kompetisi. Garnacho membantu Manchester United memenangi Piala Liga Inggris meskipun mengalami cedera menjelang akhir musim. Saat ini Garnacho memakai nomor punggung 49, namun menurut Manchester Evening News, Garnacho santer menjadi penyandang nomor jersey 7 Manchester United mulai musim 2023-2024. Seandainya rumor ini benar-benar terwujud, maka Garnacho mesti siap-siap dibebani ekspektasi tinggi. Soalnya hanya segelintir pemain yang bisa sukses memakai jersey nomor punggung 7 Manchester United, di antaranya Eric Cantona, David Beckham, dan Ronaldo. Sejak Ronaldo meninggalkan Manchester United pada 2009, belum ada pemain yang betul-betul bisa cemerlang memakai nomor keramat tersebut. Sebut saja Michael Owen, Antonio Valencia, Angel Di Maria, Memphis Depay, Alexis Sanchez, dan Edinson Cavani. Mampukah Alejandro Garnacho menampilkan performa terbaiknya di skuad setan merah musim depan dengan nomor punggung barunya? Patut kita nantikan kiprah perjalanan karir Alejandro Garnacho ke depannya. Tulis pendapatmu di kolom komentar. We'll be right back.